Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mustofa sayyidina wa maulana wa qaulana wa habibuna Muhammad bin Abdullah wa ala ali wa sahbihi al-siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi itulah mungkin yang menyebabkan
kenapa kebanyakan kita yang orang awam kebanyakan lebih memilih baca Yasin? Tuh, apa boleh kita kebanyakan? Boleh. Ya, dibaca setelah maghrib berlupa, setelah isya berlupa, susu saya berlupa sampai selesai. Boleh juga. Tidak ada masalah. Yang jelasnya dibaca dalam satu malam selesai satu surah. Jadi ini apa nih wah? Jadi ketika baca kita baca, juga baca asyik itu awal. Kalau baca rumah boleh yang salah yang tidak membaca itu. Jadi maknanya kalau membaca surah Yasin, hukum itu mudah. Tidak usah kita banyak pembahasan. Penting di bawah, cinti di bawah yang penting makin. Baik, yang punya Al-Quran silakan dibuka, yang punya aplikasi Al-Quran tapi yang pun silakan dibuka. Kita sama-sama membaca surat Yasin. Kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Ini amanku di rumpi kumpasan.
Wa inna syaa Allah.